channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Usai belain Ayu Ting Ting di TV, Raffi Ahmad disebut dapat tekanan dari keluarga. Imbas gimmick Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad di masa lalu rupanya terjadi hingga sekarang. Sedikit saja ada masalah dalam rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, nama Ayu Ting Ting ikut keseret. Julukan orang ketiga pun diberikan publik pada sosok Ayu Ting Ting. Padahal sebelumnya Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad kompak membantu, bahkan membantah isu tersebut. Namun publik kepalang percaya dan termakan isu. Pembelaan macam apapun yang keluar dari mulut Raffi Ahmad atau Ayu Ting Ting hanya dianggap angin lalu. Sebagai orang yang menghadapi gosip yang sama, Raffi Ahmad sempat pasang badan untuk sang biduan. Terlepas dari isu miring yang mendera rumah tangganya, Raffi Ahmad sebut istrinya dengan Ayu Ting Ting malah semakin akrab. Nagita sama Ayu akrab, lo saja yang gak tahu, ujar Raffi Ahmad. Ia bahkan sempat mengungkap bahwa Ayu Ting Ting adalah wanita yang baik dan perhatian. Ayu Ting Ting itu sebenarnya wanita baik juga perhatian. Baik, cuma ya kasihan saja kalau ada orang yang membicarakan. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja, jelas Raffi Ahmad. Namun menurut ahli tarot Baby Jenner, apa yang dirasakan Raffi Ahmad selama ini berbanding terbalik dengan yang ia klaim. Aksi gimmick dengan Ayu Ting Ting berimbas buruk pada kondisi tubuh Raffi Ahmad. Menurut terawangan Baby Jenner, gimmick dengan Ayu Ting Ting membuat Raffi Ahmad dihantui perasaan bersalah. Perasaan bersalah ini muncul ketika Raffi Ahmad melihat istrinya berusaha sabar dan kuat menghadapi isu miring yang menimpa dirinya. Aku lihat Raffi dalam tekanan, kayak ada rasa bersalah dan gigi berusaha sabar dan jaga lebih kuat, kata Baby Jenner. Dalam terawangannya, Baby Jenner mengatakan tekanan itu datang bertubi-tubi dari pihak keluarga besar. Ada tekanan, tekanannya terlalu kuat, sedangkan Raffi harus menghalau pertanyaan-pertanyaan dari keluarga Gigi dan keluarga Raffi. Dia berusaha bilang enggak gitu, cuma hembusannya makin kuat, jelas Baby Jenner. Imbasnya, tekanan kuat ini membuat kondisi tubuh Raffi Ahmad sempat mengalami penurunan hingga drop. Aku lihat Raffi drop karena memang tekanannya sangat kuat, pungkas sang ahli tarot Baby Jenner. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.